Hai viewers, apa kabar? Semoga lancar abadi selalu ya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu biar lebih abdol. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi di Android, yaitu cara membuka kunci layar HP dan mengunci layar HP dengan cara melambaikan tangan. Oke. Nama aplikasinya Web to Unlock and Lock. Oke. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita ulas ya. Oke. Pertama kita masuk ke Play Store dulu. Kita klik di pencarian Web to Lock and Unlock. Nah, ini dia aplikasinya. Di-download aja. Setelah di-download, langsung kita buka ya. Nah, di sini setelah masuk aplikasi, di sini ada setting ya. Setting. Ini dicentang semua. Centang. Ini start on boot-nya centang merah. Screen landscape udah merah. Home screen klik merah. In pocket juga udah di set, vibration set, pick and lock set. Untuk sensitivity-nya dibawa ke 8 aja. Bisa diatur kok, bawa ke 8 aja. Geser kanan ke 8 ya. Untuk night mode-nya auto. Oke, setelah semua diatur, kita kembali dulu. Ini ada iklan. Ini kita untuk menghidupkan aplikasi langsung kita pencet touch to start. Oke. Mari kita tes ya. Caranya kita cukup lambaikan tangan begini. Ya. Langsung layar HP kita terkunci. Keren kan? Genius kan? Sekali lagi. Set. Kita lambaikan tangan. Kita ke home schooling dulu. Ya, kita ya lambaikan tangan sudah. Setelah kita melambaikan tangan, langsung HP-nya terkunci ya. Di sini juga pakai ketat ya. Sekali lagi ya. Kita lambaikan tangan. Iya, sudah terkunci. Oke, kita lambaikan tangan lagi. Iya, langsung terkunci. Oke guys, bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba? Silahkan langsung di-download ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Thank you so much. Bye-bye.